Dikotasen. Bersama satu ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, akan menghadiri kita dengan bersalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Hadirin dengan warga bisa bersosialisasi dengan mudah. Saya yakin ini dikasih titik lampu berapa titik gitu aja. Ini hidup budayanya. Kalau sudah hidup budayanya, kemudian akan terjadi hal-hal yang produktif. Kalau dua orang ngomong bisa diajak negatif. Tapi kalau 10 orang susah mau ngajak negatif semua. Kecuali memang berkelompok, ini kan enggak. Kalau masyarakat kan enggak. Pasti akan keluar hal-hal positif, misalkan sudah dicontohkan misalkan MCK, oh ternyata enak ya ada di MCK gitu, kalau kita mau kita gak kesulitan. Mungkin mereka dengan inisiatif itu mereka akan bangun sendiri yang belum punya, seperti itu. Jadi ini adalah apa namanya, membangun budaya dan peradaban itu ya. Saya itu ya, kenapa bangun SD? Itu SD-nya, toiletnya tuh ada wastafelnya, ada urinoirnya, ada apa namanya, toiletnya duduk. Pertama dia jongkok di atas toilet yang duduk. Tapi lama-lama dia tahu kenapa. Karena nanti someday suatu saat anak-anak ini bisa ke sekolah, dia kemudian pergi kemana-mana, dia tahu gitu, gimana menggunakan urinoir. Dia bilang, nah ini adalah pembangun peradaban. Kemudian kalau sudah begitu kan, dari mana aku punya uang untuk bangun toilet atau jamban? Kemudian dia cari uang, bagaimana kerja keras lagi untuk cari uang bisa bangun jamban. Nah itu yang dimulai dari peradaban. Ya. Jadi jangan dianggap sepele loh ini jauh menurut saya. Makanya tadi saya sampaikan kenapa saya tertarik datang ke sini. Saya terus terang nggak apa yang saya ngomong harus ngapain, sekedar media saya beri. Tapi bahwa ini saya belum pernah tahu ada yang membangun, yang membantu, tapi membangun jalan itu luar biasa. Karena betul, kalau nggak percaya cek di Surabaya itu kenapa cepat sekali, karena kita bangun ini.